Halo Hangouter, saat ini Riana sedang berada di Mayasari Sport Heart Center, di mana diadakan futsal antar SMA Sebandung Raya yang memperebutkan Piala Wali Kota. Nah, acara ini diselenggarakan oleh BMJ Bidang Olahraga. Nah, hari ini adalah final terakhir antara SMAN 1 Cilenyi melawan SMAN 21 Bandung. Nah, pengin tahu kan nanti gimana pertandingannya? Ikutin terus Riana ya. Tanggal 6 November sampai 8 November 2015, BMJ Jurnalistik Bidang Olahraga mengadakan Futsal SMA Sebandung Raya atau biasa disingkat Futsama yang memperebutkan Piala Wali Kota. Acara ini merupakan program kerja bidang olahraga tahun 2014-2015. Selain itu, sebagai wadah komunikasi antara BMJ Jurnalistik dengan SMA Sebandung Raya, hari ini adalah pertandingan final terakhir, tepatnya hari Sabtu tanggal 8 November 2015. Setelah melalui proses yang panjang dan persaingan yang ketat, akhirnya SMA Negeri 1 Cilenyi dan SMA Negeri 21 Bandung yang tersisa di babak akhir. Pertandingan berjalan sangat panas. Kedua tim saling memperebutkan bola untuk digiring ke gawang. Suara supporter pun turut memeriahkan suasana. Hingga akhirnya, adu penalti diberlakukan karena kedudukan dua tim sama. Sorak penonton terdengar riuh menyemangati kedua tim tersebut. Hingga akhirnya, SMA Negeri 21 Bandung keluar sebagai pemenangnya. Pertandingan berakhir dengan sukacita. Setelah istirahat beberapa saat, pembagian hadiah pun berlangsung. Juara 1 dari SMA Negeri 21 Bandung dan juara 2 dari SMA Negeri 1 Cilenyi. Gimana perasaan kalian sampai proses akhir sampai jadi juara 2? Gimana perasaan? Senang aja, senang. Mungkin senang sekali ya buat teman-teman, Bang Fadi juga. Kita juara 2, kami tetap semangat, tetap senang juga. Alhamdulillah, SMA 21 dapat kerjasama, sama tim, sama kompakan tim di dalam lapangan. Alhamdulillah, bisa mengantarkan SMA 21 ini ke juara 1. Nanti buat setiap peserta yang telah mengadakan turnamen ini, terima kasih banyak. Alhamdulillah kalau misalnya dari acara sendiri berjalan lancar ya dari 3 hari ini. Terus kerja panitia semuanya bagus, cuma ada beberapa miss, itu bisa kita benahi gitu kan. Terus buat tim sendiri semuanya komunikasinya baik. Terus jalannya pertandingan pun begitu. Dan akhirnya SMA 21 terpilih untuk jadi juara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Cirana Nugraha dan Fitina Yudhira Pratiwi melaporkan.